Zul Arifin dikejarkan ke pusat perubatan di Petaling Jaya, Selangor kerana mengalami tekanan darah tinggi pada petang semalam. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Pengurus Zul Arifin iaitu Afdal Syahizad berkata, keadaan pelakon itu bertambah baik selepas mendapat rawatan doktor dan kini sedang berehat di rumah. Zul kurang sihat dan dibawa ke hospital kerana mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Namun keadaannya bertambah baik selepas berjumpa doktor dan mendapat rawatan lanjut. Selepas 4 jam dipantau doktor, Zul kini berehat di rumah, katanya kepada Harian Metro. Difahamkan Zul ditahan untuk pemantauan doktor selama 4 jam dari jam 4 petang. Terdahulu Zul berkongsi hantaran gambar dia terbaring di atas katil hospital sambil mengangkat sebelah tangan kanannya. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini.